Hai, assalamualaikum. Jadi hari ni kita ada ni orang panggil apa, macam makan Korea yang makan banyak-banyak tu. Apa? Makbang, mokbong, makbang. Semula apa? Apa ni? Tak tahulah apa. Jadi saya tadi masakkan. Okey, sebelah kiri ni carbonara, cheese, ramen. Belah kanan ni apa? Spicy carbonara, ramen. Spicy cheese. Dengan telur hancur. Ada hot dog sikit. Hot dog dan juga air Milo. Yeah. Okay, so sekarang kita nak makan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okay. Okay. Awak nak makan pun macam jadi yang. Oh, ala gensu. Ala ala. Oh, yang lekat ni. Macam ni. Kuknya, aku tak ambil sudu sekali. Ala, tu lah tertinggal pula kat bawah. Sebab saya tak apa nak pandai pakai chopstick ni, tapi disebabkan kita nak buat video, jadi chopstick lah. Masak panas. Ya, mulai. Boleh masak kan? Ya, sudah pada bila dia. Memang makan makbang ni memang akan gelojoh ke dia? Tak. Sebab dia macam nak lagi tau. Jadi macam nak zerak. Peluh. Yes. Peluh. Tengok bahan dia. Saya tak sempat nak jemur dah yang. Pedai juga. Minum air sejuk ni dia macam lega sekejap je. Lepas tapi, tu ni macam nak keluar dia kalau minum. Untuk arahan ni. Saya tengok bibir je merah. Dah awal-awal sap. Dia ujung-ujung dia, pedas. Macam mana saya masak sedap? Ikhlas. Pakaran saya lah masak ni. Padahal masak ramen je. Pani masak lagi. So, ada sup-sup sikit. Tak. Awak nak apa? Lagi asal-asal. Apa-apa yang awak nak, saya akan cuba dapatkan. Tipu. Saya nak slow asal-asal pun. Rasa susah kan? Senang. Dua dah pergi lari ambil air kocong. Ramen cheese. Siapa favorite ramen cheese? Do
Swiss Islamic cheese. Carbonara juga yang dah habis yang first kali. Carbonara memang sedap. Dia rasa macam mana manis. Ramen cheese ni. Tapi tetap ramen yang spicy biasa yang normal tu lagi sedap. Sebab dia tak ada rasa cheese. Lepas tu dia kalau pedas, dia pedas yang sedap. Cara ramen cheese ni dia pedas yang yang rasa cheese yang tak masuk. Dia macam ada tak masuk. Aku cakap dah. Good. Macam mana? Semua jalan lancar ke? Lega dapat ais kosong. Ais kosong juga yang lega kan? Nak sangat mukbang ah, mukbang kan? Mula tengok semua orang buat. Kita pun nak buat. Okey, ini adalah first mukbang kami. Nampaknya gagal kerana tak habis. Tak habis sebab pedas. Okey, nanti kita buat mukbang lagi tapi bukan makan ni. Kita makan yang lain pula. Lepas ni kita makan. Korang nak kita share makan apa? Nak tengok reaction kita makan apa? Cuba kita tahu. Makan bakar ke? Kerang ke? Rebus. Ala Thailand. Tapi yang ni kita terpaksa macam bagi anak buah kita orang. Anak buah kita orang lagi suka menunggu sebab dia suka sangat dengan ramen cheese ni. Dia suggest dengan carbonara. Tapi carbonara memang sedap. Memang boleh masuk. Sebab tu cakap orang yang suggest kita tak boleh percaya. Sebab kita tak tahu. Bila kita dah rasa kita tahu, so lepas ni jangan harap lah. Nama ramen cheese carbonara. Yes, carbonara okey. Carbonara okey. Okey. Sama menonton kita orang punya mukbang yang tak jadi. Tak habis. Assalamualaikum.